Nek wis sampean iso nglermno pikir no kono sampean bakal dipateni. Dipateni, dipateni diunggahno cara gamane sekolah diunggahno. Mula menang pisanan iku mau, ya kan? Kan menang ana telu kan ya. Menang pisanan kowe menang karo kuasaku. Nglermno pikir iku mau. Jadi yang diarani mateni hawa nafsu murka iku mau, ya kan? Ing kono nek wis ngono kowe lagi di papano nggone meneng karo suaraku. Ing kono swara ditekakno karo sampean. Contone sampean meneng di suarane. Gitu, aku pernah dengar penyakit itu 99% tuh dari pikiran, 1% dari yang di atas tuh bener atau tidak. Iki nek kongkon jujur ngomong piye kuwi? Jujur, Pak. Ya memang kanggo pemahaman awam, Mbak ya, pemahaman umum, memang pikiran itu yang bisa menjadikan kita sehat atau kita sakit, ya kan? Kalau yang di atas, yang di atas mana di atas iki ora ana meneh kejaba yang maha kuasa. Mergo nek digolek di atas, dari atas kan kono to. Dhuwur, atas iki. Iki ta atas iki. Ya. Yeah. Atas iki kono apa iki? Ya. Yeah. Ya ta. Iki kan. Iki lho sing sing di atas. Ya. Berarti iki kan. Nah, makane ikilah patokan utama. Ya. Pancen kono ketemu, ya. Ketemu kabeh tatanane urip mergo menungso kudu nglakoni tahapan-tahapan demi tahapan ya. Makanya ana tembung ngene kan etan. Ono lho etan. Saman kira-kira etan kuwi bentuke apa, rupane apa, manggone nondi? Iye. Yakin kan etan ki ono? Iya kan? Yakin etan kuwi kono. Ya saiki aku takok. Bentuke apa? Rupane piye manggone nanti? Kidul. Piye kira-kira Mas Indra? Piye kira-kira? Loh, aku real kan ngomongnya masalahnya. Saman kudu ketemu masalahnya, kulon. Yakin masalahnya. Ya, yakin. Endi gone kira-kira rupane apa bentuke piye? Lor. Iya kan? Ikulah. Makanya saman kudu meneng karoku utus suara diri mau disit supaya kue ketemu kabeh. Paham ya? Makanya kalau yang di atas yang maha kuasa ku utus sejati, ya memang kita iki kudu wani poso. Kontak ibu. Nah itu ceritanya dulu kok terus kemudian disepakati, oh itu kulon, lore, tentu gimana ceritanya Pak Cito? Lunggu suara tutup laku, lunggu kuasa titikane wujud Mas Indra. Tahapan iki aja sampai tak wedar kabeh Mas Indra, ya kan? Mergo rangkaian urip lamun tata tatanane kuwasa iki engko rahasia iki mesti ngene kabeh. Wis. Makane sampean kenapa sering tak kongkon poso awal rene sampean tak peseni poso. Ben sampean iso ketemu kabeh Mas Indra. Iku tujuanku, ya kan? Kan samaan kan diantara dulur-dulur. Ada enggak kira-kira misalnya oh ini rumah, oh ini langit ini ini awal mulanya gitu loh maksudnya kok terus begitu tuh lo gimana ya. Gitu itu kesepakatan bersama iya orang kok kesepakatan bersama ngene loh Mas aku iki jane pengen ngomong Mas tapi sulit aku mengatakan ya sulit aku mengatakan yo menawa nek orang eneng media ngene Mas engko api-apian lah tak kadeni wis yo wis ngono ae bocoran ya, tak kaya bocoran ya. Baik terima kasih Pak Cito. Kemudian banyak orang yang mengaku sebagai Satrio Piningit. Apa pendapat Pak Cito? Satrio Piningit iku kabeh wong iku jane oleh Mbak ngomong. Mergo Satrio kuwi sak temene tatane ndano rahasiane wujude dewi. Piningit iku pemikirane dewi. Ya kan? Jadi awam iso ngetokno laku 6, iso ngetokno kewicaksanaan 6. Tapi ora oleh mengaku aku adalah Satrio Piningit sing ape mimpin dunyo, dunyane dewi, dunyane dewi. Jadi diarani ratu adil, adili dewi.
paham ya? Iki makanya sing diarani lungguh swara tumekane ucapane dhewe iku mau. Ndang ngono. Donya gumelar iki ya awakmu dhewe iki. Wis. Mane kan cita muni nek nggone anu pertemuan Indonesia iki ya sejatine mone kowe dhewe iki. Dijogo nang Indonesia iki, ya Indonesia nemu iku mau. Saman karena iso melakukan sesuatu dengan baik, akhirnya apa kata dasar Indonesia iku mau iso direngkuh keselamatane. Karena dari manusia-manusia ini sendiri, rakyat-rakyat Indonesia, rakyat-rakyat itu sendiri yang mau menjalankan sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah iku mau. Akhirnya Indonesia dhewe iki jaya. Ya sejatine di arane Indonesia iki sing dijajal. Iki. Oh diarani etan kuwi ora ono kok. Iki kok. Iya kan? Anda masuk wilayah Indonesia di wilayah iki. Jajal. Sama saiki jerene Blongsong sing di Blongsong. Gapura kae tulisane. Oh berarti Blongsong gapura kae. Iya kan? Berarti gapura kae Blongsong. Kan ngono. Iya kan? Makanya, sing diarani Hendra Tonik iki ya sing aku, ya iki ucap iki, apa iki? Awas dudu, dodo apa dodo iki sing diarani Hendra? Apa? Iki lho, sing ucap iki lho yes. Iku makanya, nek-nek wong ngarani Satrio Paningit utawa Ratu Adil jumbuh ana uripe dhewe-dhewe iki mau. Adi kono ngaku Satrio Paningit, kono Satrio Paningit mas, kabeh papan tindak no laku wujude dhewe-dhewe iku mau. Jadi noto lakune dhewe-dhewe iku mau. Ngono. Di mana-mana ada Satrio Paningit, iya, soalnya ngadili awake dhewe-dhewe. Lho ngono lho. Nuduhno wujude dhewe-dhewe sing kirane ngandani laku tepo slira utawa rasa pangrasa iku mau. Asah asih asuh welas asih padha-padha iku mau. Ngono lho maksude. Ana aja goroh, kudu jujur, aja dendam utawa aja sombong, adile diri pribadi iku sing dadi tataan titikan duduwe wong jujur. Nggih. Lanjut nggih, Pak Cik. Monggo. Urip sajroning pati, mati sajroning urip. Itu pengertiannya apa, Pak? Nah, iki. Iki sing bener. Urip sak jurune mati, nek wis mati tak pateni, nek tak pateni tak utuhi. Iku sing bener. Umpamane ngene ya. Aku duwe cita-cita pengen dadi wong sabar. Iki ya. Dadi nek sampeyan iki duwe cita-cita pengen dadi wong sabar, sampean kudu nglakoni uripe nglakoni sabar iku mau sisik. Prosese iki mau kudu ketemu. Jadi uripe pikiran iki mau mbok jalani kanggo ngaplikasekno kanggo wujudno. Paham ya? Kanggo praktekno kepangane. Piye to wong sabar iki? Diuji karo sing mau kuasa. Ngene, tetep bertahan sabar. Diuji meneh sabar. Diuji meneh. Sabar. Oh, iku. Nek wis sampean ketemu karo nilai kesabaran iku mau, sampean bakal meneng, mati sampean pikiran. Oh. Berarti ngelermno pikir to entek-entekan iki. Meneng akhire. Mati, ya kan? Nek wis sampean iso nglaremno pikir, no kono sampean bakal dipateni. Dipateni diunggahno cara gamane sekolah diunggahno. Mula meneng pisanan iku mau, ya kan? Kan meneng ana telu kan ya. Meneng pisanan kowe meneng karo kuasaku. Nglaremno pikir iku mau. Jadi sing diarani mateni hawa nafsu murka iku mau, ya kan? Ing kono nek wis ngono kowe lagi di papano nggone meneng karo suaraku. Ing kono swara ditekakno karo sampean. Contone sampean meneng di suarane. Contone Mas Kusnan kae. Wis di pateni. Ya kan? Wis dipateni. Nah, nek wis dipateni, lagek diutuhi. Duduh swara kowe bakal tumeka hawaku, hawane utuhku, utuhe swara nduwe wujud. Nguwasane tembung apa ae kowe engko bakal tak dudono kuwabe, engko no kowe bakal diutuhi. Dadi diutuhi apa ae sing mbok karepno awal mau, iku dikasunyatakno. Makane urip sak jerone mati, nek wis mati kowe dipateni, nek dipateni kowe diutuhi. Lho iku. Tapi nek mati sak jerone urip, lho sampean urung duwe gayuhan, urung ngucapno gayuhan apa-apa kok sampean wis mbok kendhaleni.
Lho kan ngono. Lho sampean urung mlaku kok wis mendhek. Sampean pengen Surabaya. Lho urung budal kok sampean wis meneng ae. Nek berarti kan ngono. Iku lungguh sejatine ucap. Tatanane urip kudu tumeka, kowe kudu titik karo kuasane dawuh. Ya sing diutuhi kuwi kok akhire ketemu. Oh, berarti aku iki gak iso apa-apa tanpa dikuasakno kowe mau. Lho ngono. Dadi urip sak jerone mati, mati sak jerone urip. Tapi urip sak jerone mati nek wis mati dipateni, dipateni diutuhi. Diutuhi. Eh, iku mau. Pak Cito, kisah laku prihatin Pak Cito ini banyak yang ingin mendengarkan lagi. Kisah prihatin perjalanan. Iya. Suara kuasa nuduno laku nungguin suara perjalanan. Perjalanan itu beraneka warna, beraneka ragam ya, rakok warna beraneka ragam. Konteks beraneka ragam itu macam-macam. Janjiku tak bukakno nalika aku ngelakoni pikiran-pikiran normale laku ya kuwi pengen dadi wong sing genah. Wong sing genah iki wong sing terarah ya kan. Ing kono tahapan demi tahapan aku poso ngelakoni kesejatian, tanggap kesejatian iki ngene. Aku pokoknya pengen ngujudno apa sing aku tau ngucap, aku pengen dadi wong sing welas. Aku pengen jadi wong sing ngesakno, aku pengen wong liya ngrasakno, aku kudu iso ngrasakno. Lah iku kepiyen cita-citaku seperti itu ternyata nopo-no diwujud. Dadi ana wong kesusahan piye wae aku juga merasakan seperti itu. Meskipun dalam konteks aku ngaplikasekno iku enggak 100% aku memberikan ibarat sifatiku harta benda umum ya kan. Tapi isa aku bantu lewat doa, lewat ucapan, lewat membantu meringankan segala macam iku mau. Ya kan seperti itu. Yes, ibaratnya aku diperintah ya apa tanpa aku nolak. Turu tengah wengi jam 3 ya kan dibel jaman semono. Ya wis tak terima. Ya kan? Tak layani. Jadi aku gak enak mengeluh. Jam piro didodok, jam piro diperintah, kongkon budal rono-rono tak layani. Aku gak pernah anu. Aku senengku apa? Isekne wong sing gelem ngomong karo aku. Iku senengku. Jadi aku ya terus terang waktu itu aku dibayari kanggo minyake. Ya dibayari ya tak tompo memang ya kan. Jadi isak berharap ya pancen aku dikei dadi tak tompo. Mungkin ikulah sinambungan ini ya kan. Tapi aku dikongkon piye wae ya sik tak jalan. Ya. Tentang halal poso sing kecelakaan segala macam itu juga tak alami. Jadi terjun teko jurang ya napa no, pengene Bukit Macan waktu no Kalimantan Tengah iku nangone no, Tanjung Lingga iku pun aku ya poso seperti iku. Tapi intine pokoke tatanan opo wae sing tak terima iki aku gak oleh nyerah. Waktu aku diuji nyosok jaman semono iki ngelokop tanganku anu pos sepeda anu numpak sepeda enak-enak iki moro-moro tangane ngerem ngarep kondisine nangone no, latrit iku urukan kerikil-kerikil ngono ya. Jadi nang ana sepeda motor anu apa fokus karo depan masalahnya kan simpangan mobil debu-debu itu jadi jagani. Lah kok moro-moro ki ngrem jrek langsung mencolot srok nglokop ngono. Yo wis diikuti seperti itu. Lek perjalanan puasa sampai aku stres ya kan. Iku aku mulai 2015 bulan 1 bulan 8 tanggal 1 ya. Iku aku mulai poso ngombe banyu putih sampai 7 hari terus pati geni bar pati geni langsung nyambung mutih 36 dino bar 36 dino aku nyambung banyu putih meneh apa 8 dino saja nih oleh 7 dino aku wis medun. Nah bariku aku terus mulai goncang jadi ngomong dhewe gak iso dikendalini. Wis saenenge apa ae sing tak trimo iku metu kabeh omongan. Jadi aku masih wit-witan guling, masih omah padha guling, padha rubuh aku miring ini melok rubuh, melok ngene, melok rubuh sampai aku nyunggi sarung ora kelamben tapi katokan lho ya. Iku kan. Seperti iku, ya. Terus aku sampai
tengok-tengok nosor anu wit pelem iku sampai aku melaku tanpa tujuan nurut dawuh iku. Teko omah arah babat, teko babat langsung sampai Bojonegoro, teko Bojonegoro balik nenek. Ngomong terus di weder. Apa sing wis tau tak pelajari nopo-nopo ki metu kabeh. Dadi suarane sapa sing tak yakini, sing tak anggap iku apa? Mlebu kabeh giliran. Jadi aku wis meneng karo ngomong terus kalau mangsane aku nyauri. Nggih, terus seperti itu. Jadi aku stres menurut umum, tapi menurut aku ora mergo aku paham karo apa sing dikarepno wong. Tapi wong ora ngerti apa sing tak jalani. Seperti itu. Nah, ikulah perjalanan-perjalanan sing nek ana dulur sing ngalami seperti iki, sampean aja sampe alok wong iku. Karena wong iku sedang menikmati prosesnya. Ya, seperti itu. Tak dukung malah.